Loh, kok ada mobil? Ini Pak Husin, Mas Mus. Ini rumah kakek saya. Oh, iya. Loh, Yong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Oh, betul anang. Apanya gimana? Alhamdulillah. Lah ini kok bawa teman? Iya. Sudah suruh masuk. Ya. Bari kamu mau kesini, Yong. Sudah sengaja, masih kejutan sama kakek. Lah ini siapa, Yong? Oh, mereka ini, kek. Perkenalkan, ini Pak Husin. Ini anak saya, Musdiono. Mas Pak Husin, ini Musdiono. Asisten saya, kedatangan mereka ke sini itu sebenarnya ada urusan. Yeah. Musdiono, asisten saya ini kebetulan mendapat calon orang sini. Dan lebih mengejutkan lagi, kek. Calon Musdiono ini ternyata saudara kita, kek. Subhanallah. Siapa itu, Yong? Ita, anaknya Pak Desareng. Alhamdulillah. Jadi kita bisa bersaudara, Pak Husin. Iya, Pak. Alhamdulillah. Kami juga merasa terhormat. Anak saya ini bisa mendapatkan masih sepupunya Pak Bos Buyung. Iya. Jadi ya kami merasa bangga, merasa senang. Kita nambah silaturahmi, nambah persaudaraan, Pak. Oh iya, Mus. Ngomong-ngomong, acara lamaranmu jam berapa? Untuk acara lamarannya, Pak, kebetulan jam 3, Pak. Jam 3 sore nih? Iya, Pak. Mending kamu sekarang siap-siap aja. Insya Allah nanti saya antar sama kakak ya, Kak ya. Soalnya besok kita harus landing ke Jakarta lagi. Jadi kamu harus bisa manfaatkan waktu yang sempit ini. Ya? Ya udah, Mus. Kamu sekarang siap-siap aja dulu. Kak, tolong antar, Kak. Mari Bapak antarkan. Ini, Pak. Sini, Pak. Yung. Iya, kan? Kayaknya itu sih anak buah kamu. Musdiono sama bapaknya Pak Husin itu kayaknya orang baik-baik ya. Ya, memang mereka itu orang baik, kek. Makanya saya mempercayakan Musdiono menjadi asisten saya, kek. Tapi apa kamu setuju kira-kira nanti? Masalahnya gini loh, Yung. Ya tahu sendirilah. Pak Lek kamu itu orangnya sak keluarga ya begitu loh, Yung. Orangnya angkuh. Saya takut loh, Yung, nanti mengecewakan anak buah kamu. Kek, kakek gak usah seujun dahulu, kek. Doakan mudah-mudahan acaranya lancar. Kalau soal itu urusan pribadi mereka, kek. Mudah-mudahan, kek. Dengan lantaran ini, hubungan keluarga kita dan Pak Lek Saring akan lebih baik lagi, kek. Ya, mudah-mudahan. Amin. Kamu yang sabar ya, Bu. Biar adik kamu dilamar orang dulu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita kan dapat orang kaya, orang kantoran, sehingga dapat mengangkat derajat keluarga kita. Biar kita itu di dalam keluarga besar gitu selalu dihormati. Ya, karena
kamu kan masih panjang kok. Ini salah satu strategi Bapak. Kalau kita jadi orang kantoran kan, bisa bantu kamu jadi PNS. Iya gak apa-apa, Pak. Kalau dia memang mau menikah duluan. Cuman itu harus diobrolin dulu. Nanti kalau dia udah jadi orang kantoran, lupa sama saya. Kan repot. Ya, pokoknya, Pak. Kita harus bersyukur. Karena anak Bapak itu mau jadi orang semua. Saya udah honor di Pemda. Kita dapat orang kantoran. Setelah nikah nanti dia gantian dong angkat saya. Jadi pegawai semua. Tah. Bentar loh. Lama amat sih. Ih, apa sih? Apa, Kak? Dandan pun selesai. Jadi gini, Tah. Kamu kan mau dilamar sama orang kantoran. Iya. Dan kamu kan duluin kakak nikahnya. Dah, kakak nggak mau minta pelangkahan apa-apa. Yang penting, tadi kan saya udah ngobrol sama bapak, ya Pak? Iya. Nah, kamu harus tahu sama kakak, setelah kamu nikah, ya kamu bantu kakak daftar PNS. Kalau itu mah gampang, Kak. Jangankan kakak, tetangga sebelah pun bakal terangkat jadi PNS kok. Kadang tuh begini, kalau sekarang ya masih belum orang kantoran. Nanti kalau udah jadi orang kantoran, lupa sama keluarga sendiri. Bukannya apa-apa, Tak. Saya kasihan sama Bapak. Kalau saya nggak jadi pegawai negeri, harkat dan martabat Bapak sebagai kepala desa itu bagaimana? Ya nggak, Pak? Iya. Ya nggak mungkin toh aku lupa sama kakak kandungku sendiri. Pak, benar kan? Calon itu orang kantoran benar. Ya benar toh, Pak. Dijamin orang kaya dia. Ini zaman sekarang, Duta. Ngakunya orang kantoran, gak taunya pengangguran. Enggak, kalau ini udah valid, Pak. Dia itu kerja di kantoran, kantor elit. Ya udah kalau begitu, sekarang persiapkan segala sesuatunya. Jangan sampai dia sudah datang, kita belum ready, ya. Jangan sampai mengecewakan. Siap. Udah siap, Pak. Udah, tak siapin sekarang, Pak. Oh ya, Mus. Sini, Mus. Nanti kamu masuk rumah balik saya duluan aja ya. Kenapa, Pak? Enggak bareng sekalian? Nah, jadi gini, Mus. Saya itu kan sudah lama tidak kumpul keluarga sama mereka. Ya, ya. Saya ingin ngasih kejutan sama keluarga mereka, ya. Dan satu lagi, kamu jangan ngasih tahu jati diri saya, ya. Siap-siap, Pak. Udah, yuk berangkat yuk. Jangan lupa ya, Mus. Kamu jangan ngomong kalau saya itu bos kamu. Siap, Pak. Yuk. Ini Mustiono,
ini jalan gang menuju rumah saudara saya. Jadi seperti apa yang saya bilang tadi, kamu berangkat aja duluan ya. Nanti saya sama kakek saya nyusul. Ya Pak, tapi ini kebetulan juga. Mana? Tadi saya kan telepon Ita, dan katanya kakaknya Ita yang mau jemput ke gang ini, Pak. Oh, ya nggak apa-apa, malah bagus itu. Ya udah kalau gitu, saya sama kakek sembunyi dalam mobil dulu ya. Iya. Ayo deh. Iya, Mas. Perkenalkan, nama saya Eko Suryanto, kakaknya Ita, pegawai Pimda daerah sini saja. Saya bapaknya Mustiono. Oh, ya ini bapak saya, Mas. Kalian berdua dari Jakarta? Ini? Iya, cuma berdua? Ini mobil apa, Pak ya? Ini kok mereknya segitiganya tiga itu? Saya mau beli ini rencana nih. Ya, ini Expander namanya. Mitsubishi Expander. Oh, Mitsubishi Expander. Ya. Ya udah kalau gitu sudah ditunggu sama keluarga saya. Ya. Tapi mobilnya di sini aman ya? Wah, aman di sini. Ayah saya itu kepala desa sini, orang nomor satu di sini, enggak ada yang mau ganggu. Saat ini memang keadaannya seperti ini, Pak, jalannya, Pak. Tapi kan bapak saya itu rencana mau dua periode. Terobosan di sini nih mau dibikin mini toll free alias tol kecil tapi gratis gitu. Bapak saya itu jadi kepala desa itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum. Bahkan jalan menuju rumahnya sendiri enggak pernah dipikirkan, Pak. Saya teringat waktu saya kecil main cerat pating klewer. Nggak pernah dipikirkan, ngurusin orang lain terus. Nah, memang waktu Mas Eko masih kecil itu, bapaknya Mas Eko sudah jabat jadi kepala desa di sini? Ya belum, Pak. Ini masih jauh, Mas. Paling 50 meter lagi. Mana Mas Ekonya, Pak? Dan jemput di gang dulu katanya. Datang ya Pak dari tadi? Ya, tak. Jadi kalau kamu sudah nikah, seandainya saudara suami kamu ada yang janda, tolong kasih tahu bapak ya. Lah ngapa Pak, mau ngapain Bapak? Ya nikah lagi lah. Alah Pak udah tua tinggal ngurusin cucu nikah. Emang kamu gak ingin punya mamak lagi? Enggak, udah tua tuh ngurusin cucu, ngurusin anakku aja Pak. Udah nikah 4 kali mau nikah lagi, mau 5 kali. Bapak kan masih muda. Ya Allah Pak. Gantian anaknya, bapaknya terus yang nikah. Pegagang bapak kan masih kuat. Oh, apa Pak mikirin itu yang gak ada habisnya kok. Udah gampang lah nanti kalau ada janda-janda yang agak mendek, nanti tak lupa sama bapak lah, buat temenin bapak di rumah. Nah, ini udah sampai rumahnya Pak. Ya ini rumah bapak saya. Bapak nggak kasihan. Mari. Kadang-kadang bapak mimpi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Silakan. Ya. Silakan duduk. Ah.
aja ini, Pak? Iya, ini kebetulan ibu sama kakaknya Mus ini nggak bisa ikut karena ada kepentingan. Ya, nggak apa-apalah. Yang penting kita sudah sampai di sini. Mudah-mudahan nanti rencananya berjalan lancar. Gimana perjalanan, Pak? Lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Syukurlah kalau di perjalanan nggak ada kendala apa-apa. Dari kemarin saya sekeluarga sudah nungguin Bapak. Minta Bapak datang juga. Alhamdulillah sudah nyampe di rumah saya. Oh ya, Pak, silakan. Ini hasil petik kebun sendiri. Padanya itu lah. Punya kebun sawah sendiri, Pak? Iya, Pak. Kebetulan Bapak itu punya banyak perkebunan buah-buahan. Ya. Ini sebagian ada jeruk, ada salak. Langka sabrang juga ada, tapi belum masak, Pak. Ya, mari, Pak. Ya. Salaknya besar-besar ini. Pak, jeruknya yang manis juga. Udah berapa hektar ini, Pak, khusus salak ini, Pak? Ya, kurang lebih udah ada 2 hektaran. Lah ini ibunya mana ini? Ya, maaf, Pak. Ibunya anak-anak sudah nggak ada. Ini baru 40 hari. Makanya kalau tetangga Bapak ada janda, ya gimana lah, kasih tahu saya. Oh ya, Mas Mus. Kenal adik saya ini udah lama. Alhamdulillah saya kenal sama Ita itu udah lama. Ya, seperti apa namanya, perhitungan orang Jawa. Kalau dilihat memang Mas Mus tidak salah dalam memilih. Suatu keberuntungan mendapatkan adik saya. Ya, Mas, makanya kan memang niat saya kesini kan ya ada niat serius sama Ita. Dan kamu juga, Tar, saya melihat juga kamu cocok, tidak salah pilih. Karena Mas Mus ini dari Jakarta, orang kantoran. Pokoknya udah positif kalian berdua ini. Insya Allah nanti kalau dalam berumah tangga mendapatkan kebahagiaan. Amin. Dan ini saya mohon maaf sebelumnya ini Pak Kepala Desa, Masnya, Mbaknya. Di sini saya sebagai orang tua Musdiono berniat ingin menyambung hubungan kalian ini ke jenjang serius. Dan ini juga ini mohon maaf. Nah, karena menyingkat waktu, karena besok pagi kami harus sudah nyampe Jakarta lagi. Ke inti keperluan kami di sini, yang pertama memang silaturahmi, dan yang kedua adalah untuk menindaklanjuti ini tentang pertunangan kalian berdua ini. Dan saya mohon dengan Pak Kepala Desa ini, di antara anak kita ini apakah memang sudah saling benar-benar sudah cocok atau gimana itu, coba tanyakan kepada anak Pak Lurah. Pak mau tanya sama kamu, apa memang benar kamu tuh benar-benar mencintai sama Dek Mus Mujiono? Iya, Pak, saya lahir batin udah mencintai Mas Mus dan insya Allah saya menerima lamarannya. Saya mau tanya kamu, kamu Mus, Pak Dek Mus benar-benar mencintai anak saya? Saya benar-benar mencintai Ita, Pak. Kalau emang kamu benar-benar cinta, sekarang orang tua kan sudah kumpul, gimana bagusnya lah kalau bisa dipercepat, itu lebih baik. Alhamdulillah ini, kalau Mus sama Ita ini sudah saling cocok. Nah, saya sebagai orang tua Mus, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak tuh kok sehat kok, Tak? Selamat ya, Pak Le, sehat? Alhamdulillah. Maaf ya, Eko, Ita, dan adik saya Saring. Memang saya datang ke sini nggak diundang.
karena saya mendengar, ya cuma ingin mengatakan selamat. Dan kamu Puyung, sebenarnya kamu tuh gak perlu repot-repot kesini. Kamu bolak-balik merantau ke Jakarta, gaji kamu loh buat bayar trapper aja gak cukup. Kasian saya sama kamu sebenarnya. Mohon maaf Po, kamu tidak usah memikirkan soal transport ya. Saya tidak keberatan soal itu. Niat saya kesini itu untuk kebaikan, untuk menjalin tali silaturahmi. Dan saya sama kakek saya datang ke sini itu niatnya baik, untuk menyaksikan acara lamarannya Ita. Itu loh. Jadi tolong kamu enggak usah berpikir yang macam-macam. Udah kalau emang mau nyaksiin, mau ngucapin selamat ya, saya makasih. Tapi saya minta jangan bikin onar di sini. Maaf ini. Masih saudara bapak kan? Ya masih sepupu. Jadi begini, Pak Deluri dan Buyung, sini biar kelihatan mukanya. Nih lihat, calon suaminya Ita dari Jakarta, kerjanya di kantor, mobilnya bagus. Nih. Jadi ini mohon maaf, keluarga saya ini. Bapak jadi kepala desa, pegawai Pemda daerah sini, istri pegawai kantor. Jadi sebenarnya secara teoritis kekeluargaan kamu tuh gak pantas datang sini. Dan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Husin dan Mas Mus, karena saya itu masih punya keluarga miskin alias melarat, yaitu Pakde Luri dan Buyung. Tapi sama sekali tidak mengurangi kewibawaan rumah tangga Ita dan Nusdiono ke depan. Saya berani jamin. Dan nanti Pak Husin dan Mas Mus, setelah Mas Mus resmi bertunangan dengan adik saya, keluarga besar Saring Hadiningrat nanti akan menggelar konferensi tingkat keluarga untuk mengeluarkan keluarga Pak Deluri dari keluarga besar saya. Astagfirullahaladzim. Kok kamu sadar kok? Hah? Kamu malu mengakui saya dan kakek saya ini keluarga besar kamu? Hah? Karena saya dan kakek saya ini orang miskin dari keluarga yang tidak mampu, seperti itu? Ya, memang saya sangat malu dan hancur reputasi keluarga saya punya keluarga miskin kayak kamu. Saya tidak menyangka sama kamu kok. Kirain kamu tuh sudah berubah. Ternyata sifat kamu masih sombong seperti dulu. Hah? Apa salah kami? Salah kamu, hidup kamu miskin. Astagfirullahaladzim. Kamu tuh loh Yung, malah malu-maluin. Kalau kamu tadi gak datang kan gak bakal jadi kayak gini. Mohon maaf ya. Mas. Sampean gak perlu mohon maaf sama orang yang derajatnya lebih rendah daripada kita itu. Cukup. Diam kamu mas. Loh. Ternyata begini kamu mas tak. Cara kamu memperlakukan keluarga kalian begini. Kalau kamu memandang Pak Buyung seperti ini, bagaimana kamu harus memandang saya? Perlu kamu ketahui, saya ini cuman bawahnya Mas Buyung. Loh, gimana ceritanya? Orang Buyung ini kesini cuma jalan kaki. Kok bisa kamu anak buahnya gimana toh? Sudah, kamu gak perlu tahu ceritanya. Asal kalian tahu juga ya, mobil yang saya bawa tadi mas, itu mobilnya Pak Buyung. Saya itu sama sekali gak nyangka sama kamu Mas Eko. Tak, serendah itu kalian memandang saudara kalian sendiri. Kalau kamu memandang saudara kalian serendah itu, bagaimana mungkin nanti ketika aku
serius ke jenjang pernikahan sama kamu, apakah kamu bisa memperlakukan saya baik sebagaimana mestinya, tak? Kamu memperlakukan saudara kamu sendiri aja seperti itu. Gak bisa, Mas. Sifat mereka dari dulu memang seperti itu. Mereka tuh sombong. Mereka memandang saudaranya itu diukur dari hartanya. Betapa rendahnya etika kalian. Saya juga mohon maaf sama kamu, Mus. Karena dari awal saya tidak ngasih tahu sifat karakter keluarga saya, Mus. Pikir saya, Mus, dengan kamu bertunangan dengan Ita, mereka akan sadar, mereka akan berubah, tidak memandang sebelah mata keluarga saya, Mus. Ternyata apa? Justru lamaran kamu dengan Ita ini membuat mereka semakin sombong karena mendapat orang kantoran seperti kamu, Mus. Astagfirullahaladzim. Saya juga enggak menyangka sama Pak Le. Pak Le ini kepala desa, Pak Le. Seharusnya bisa ngasih contoh yang baik, ngasih bimbingan yang baik untuk anak-anaknya. Tapi sama saja, Pak Le enggak ada etika, enggak ada sopan santun. Kami ini keluarga, Pak. Itu loh. Loh, jangan ngomong bukan saya yang ngomong anak saya. Kamu bisa ngomong saya sombong. Mus, sekarang kamu sudah tahu sifat asli saudara saya. Terserah kamu mau melanjutkan hubungan kamu sama Ita, terserah. Yang jelas, saya tidak mempermasalahkan itu. Itu urusan pribadimu. Saya sebagai atasan kamu, profesional, Mus. Ya, nggak apa-apa. Tapi ingat, sifat Ita itu memang seperti itu. Dia menghargai orang ketika orang itu punya harta, punya segalanya. Kamu tahu sendiri kan? Saya sama kakek saya diperlakukan seperti apa? Direndahkan, dihina, Mus. Itu semua keputusan ada di tangan kamu, Mus. Iya, Pak. Kita pulang ya. Yang jelas, Pak, kalau kejadiannya sudah seperti ini, Pak, saya menggagalkan pertunangan ini, Pak. Loh, ya nggak bisa gitu, toh, Mus. Loh. Enak aja. Gimana ceritanya ini? Ini kan nggak ada hubungannya sama hubungan kita. Ya, saya paham. Mungkin maksud kalian seperti itu. Tapi mohon maaf. Ini kaitannya dengan anak saya ini. Saya ini sudah bawa ini juga ya. Ini memang niatnya serius. Tapi setelah melihat kejadian seperti tadi ini, sampai kiamat pun Mus gak bakalan boleh nikah sama kamu. Udah, Mus, kita keluar aja, Mus. Mus. Pak. Udah. Mus. Gimana ini, Mas? Sat. P.